kali ini aku sedang berada di tempat menjual tanaman. Oh iya, aku belum berkenalan. Namaku Almira Diandra Irawan, kelas 4B. Hari ini aku akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yuk simak. Nah, aku sedang memegang tanaman dan kalian bisa lihat di sini ada akar. Akar adalah bagian yang menghubungkan tanaman dengan tanah. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada batang. Batang adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsi batang sebagai penyokong tumbuhan, mengangkut air dan mineral, dan menyebarkan makanan ke seluruh tumbuhan. Nah, teman-teman, ini adalah daun. Daun adalah tumbuhan yang tumbuh di ranting. Fungsi daun adalah tempat berfotosintesis, alat pernafasan tumbuhan, dan tempat penguapan air. Ini adalah bunga. Bunga adalah alat berkembang biakan tumbuhan. Fungsi bunga adalah mempercantik tumbuhan dan tempat berlangsungnya berkembang biakan. Kemudian ini buah. Buah adalah perkembangan dari bunga tumbuhan. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, dan daging buah berfungsi sebagai